Nabi bersabda yang bermaksud tiga golongan manusia. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bercakap dengan mereka di hari kiamat. Tidak akan menyucikan mereka. Tidak akan membersihkan mereka, yakni tidak akan mengampunkan mereka daripada dosa-dosa. Dan tambah Abu Muawiyah, dia tambah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah juga tidak akan melihat kepada mereka, tidak akan memandang mereka di hari kiamat nanti. Tiga, tidak bercakap, tidak melihat, tidak memandang, dan juga tidak membersihkan mereka daripada dosa. Siapakah golongan ini? Ditambah satu lagi, walahum azabun alim, dan bagi mereka juga azab yang amat pedih, azab yang amat sakit. Lalu Nabi SAW menyatakan tiga golongan itu ialah yang pertama, syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Yang kedua, malikun kazzabun, pemimpin yang dusta. Dan yang ketiga, orang miskin yang takabbur, yang besar diri. Tiga golongan ini tidak akan mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala di hari kiamat, dan mereka ini tidak akan dibersihkan oleh Allah daripada dosa, dan mereka ini akan mendapat azab yang amat pedih, dan mereka ini tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu ialah orang-orang tua yang berzina. Yang kedua, pemimpin-pemimpin yang melakukan penipuan, pendustaan. Dan yang ketiganya ialah orang-orang miskin, a'il, yang tak ada apa. Wa wajadaka a'ilan fa'auna. Dalam surah Al-Duha. A'ilan itu makna tidak ada apa-apa, yakni miskin. Maka dia takabbur dalam keadaan dia yang miskin, yang fakir itu, dia bermegah diri, dia berbesar diri, dia tidak tawadukkan diri dia, tidak rendahkan diri dia. Makanya tuan-tuan dan puan, pengajaran yang kita dapat daripada hadis ini ialah, tamanya kita berdoa, berusaha sedaya mungkin untuk mengelakkan maksiat-maksiat yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, iaitu zina, dusta dan takabur. Yang ketiga, yang seterusnya ialah kita mengambil pengajaran daripada hadis ini, sesiapa yang menjadi pemimpin, berusahalah sedaya upaya untuk memelihara diri daripada terjebak dengan penipuan, daripada terjebak dengan sebarang bentuk pecah amanah dan sebagainya. Dan yang ketiga, pengajaran kita dapat, milikilah sifat tawaduk dan merendah diri dengan senantiasa mengharapkan bantuan dan limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah pengajaran yang kita dapat daripada hadis Imam Muslim, riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, berkaitan dengan ancaman yang dahsyat di hari kiamat, bersangkut dengan tiga jenis dosa, tiga jenis perbuatan yang akan mendapat kemurkaan yang amat sangat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.